Dalam rangka memperingati pertempuran 3 Oktober, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Pekalongan menggelar napak tilas bagi puluhan perwakilan pelajar SD dan SMP di Monumen Juang 45 pada Senin 3 Oktober 2022. Kepala Kesbangpol melalui Kepala Seksi Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Muhammad Ainur Rofik mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya untuk mengenalkan sejarah lokal kepada generasi muda. Sebanyak 70 siswa SD dan 40 siswa SMP mendengarkan penjelasan sejarah lokal yang diberikan oleh penggiat sejarah Kota Pekalongan, Mohdir Hamsyah. Pihaknya berharap generasi muda dapat meneladani semangat rakyat Pekalongan yang rela mengorbankan harta, jiwa, raganya demi kota tercinta agar bebas dari penjajah Jepang. Para siswa-siswi yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan SMP tersebut mengaku sangat senang dan antusias mengikuti napak tilas pertempuran 3 Oktober. Kita juga mengadakan napak tilas sejarah peringatan pertempuran 3 Oktober di Pekalongan. Napak tilas ini tujuannya untuk mengenalkan sejarah lokal, sejarah pertempuran 3 Oktober di Pekalongan. Kepada siswa-siswa sekolah yang sudah dipotong, kita mengundang beberapa siswa-siswa dari SMP Kota Pekalongan dengan juga siswa sekolah dasar Kota Pekalongan untuk lebih mengetahui mengenai sejarah pertempuran 1945 di Kota Pekalongan. Kintan Agna, Batik TV, melaporkan.